lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian handphone, membuat Andre Daitona alias Aan, 25 tahun, warga Jalan Tembok Baru, Lorong Asem, Kelurahan 9 Hulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, nyaris babak belur dihakimi warga yang kesal melihat ulahnya. Aksi yang dilakukan pelaku Andre terjadi pada hari Senin sore di Jalan Benteng 6, tepatnya di dekat Masjid Anwar, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Beruntung petugas Reskrim Polsek SU2 Palembang saat itu melakukan hunting rutin. Melihat pelaku sedang dihakimi warga, langsung mengamankannya ke Polsek SU2 Palembang. Berdasarkan data yang dihimpun, pelaku melancarkan aksinya ketika korban, yakni Randy Dwi Saputra, 22 tahun, warga Jalan Jaya 4 Lematang. Warga Jalan Jaya 7 Lematang, ujung lorong Serasan 4, Kecamatan SU2 Palembang, berada di lokasi kejadian, lalu didekati oleh pelaku ZI dan Andre. Selanjutnya pelaku ZI meminta uang kepada korban, namun dijawab tidak ada uang. Kemudian pelaku Andre secara diam-diam mengambil handphone merek Nokia 150. Ketika korban sadar dan mengetahui handphonenya telah hilang, kemudian korban melapor kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban, Sri Gustianti, menghubungi nomor ponsel korban dan menjawab pelaku untuk mengembalikan handphone dengan meminta uang tebusan sebesar Rp70.000. Kemudian keluarga korban, Mardiono, berjanji bertemu dengan pelaku dan setelah bertemu, pelaku pun langsung diamankan. Dari keterangan korban dan warga, lanjut Kompol Bayu, saat melakukan aksinya pelaku tidak sendiri, melainkan bersama rekannya ZI. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Thank you.